Siapa kamu pulang? Salam sejahtera, selamat malam kami ucapkan kepada Bapak Pejabat Bupati Kabupaten Kota Waringin Barat, Bapak Anang Birjo SPMM, kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kota Waringin Barat, Bapak Dr. Andes Haji Rustam Effendi MSI. Terima kasih atas kesediaannya hadir dalam acara ramah tamah Ikatan Arsitek Indonesia Kalimantan Tengah dengan dari Bedford oleh Ibu Grace, dan kita akan mendengarkan laporan dan pengantar dari Ketua Panitia Tanjung Tanjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi saya. Perkenalkan diri bahwa saya atas nama saya Ira Puspalina, dan di sini adalah sebagai ketua panitia pelaksanaan Tanjung Tanjung edisi pertama dari Waringin Barat, dan nanti rencananya akan dilakukan juga dengan Pemkab Lamando. Jadi Pak, bertemu lagi kita ya Pak, kemarin kita via Zoom pula ya Pak. Baik, terima kasih banyak Pak sudah hadir. Dan juga rekan-rekan sekalian, terima kasih juga ya. Dengan segala keterbatasan kita ya, karena kita sudah start kemarin Pak, mulai tadi sore ya, dari Palangkaraya. Kemudian subuh kami sampai di sini, dan kami melanjutkan perjalanan kami ya, di Kobar, dan kegiatan kami ya. Dalam rangka kami akan memberikan support terkait banyak hal ya kepada pemerintah daerah ya. Baik itu Arsitek Indonesia ini merupakan satu-satunya organisasi yang dilindungi ya, dan diakusan di pusat Pak, di Jakarta dan di seluruh provinsi ada untuk melakukan kegiatan kepengurusan di daerah. Arsitek ya, setelah itu kami masih persyaratan memiliki sebatang dari registrasi arsitek. Sebelum saya saya nama Andrew Jong sebagai pejabat Kabupaten Barat, karena saya melakukan kegiatan jalan-jalan ya, yang mana ini adalah kotanya Pangkalanbun yang memang kaya dengan situs-situs pariwisata yang memang tidak kalah dengan daerah-daerah lain. Nah, juga kami mengucapkan selamat kelestarian dan sejarah yang telah dikunjungi tersebut. Kami Kabupaten Kota Waringin Barat sudah nilai waktu ya, dia sudah saya oleh teman-teman dari arsitek Indonesia kemarin terbakar di Sumatera, tapi tidak berubah. Bernama Tanjung Tanjung. Pesertanya dari mana-mana. Terima kasih telah berkunjung. Semoga hasilnya bisa berguna. Belum puas juga ini ternyata. Satu kali lagi pantun. Kain ditenun menggunakan benang.
diolah pengrajin jadi bahan pakaian. Selamat jalan kami ucapkan. Semoga bertemu di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus kepada Bapak UPN Kabupaten Kota Bandung Barat. Silakan maju ke depan. Perwakilan Dinas Pariwisata Kabupaten Kota Bandung Barat. Baik, ini kita menyerahkan cenderamata kepada Bapak Pejabat Bupati Kota Waringin Barat. Ini buklet kegiatan Tanjung-Tanjung. Beserta dengan langkah. Kita berikan aplaus. Sama-sama. Belum meriah, belum lapar kan teman-teman ya? Tolong lebih meriah lagi. Selanjutnya kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kota Waringin Barat, silakan Bu Ristia. Kita berikan aplaus juga. Waduh, ini sepertinya lapar teman-teman saya. Mohon maaf ya Bapak. Selanjutnya kepada perwakilan dari Dinas PUPR. Senyum Bu Ristia. Wes, gitu dong. Ini ketua IAI yang cantik sekali nih Pak. Wah, ini representasi IAI Kalteng. Iya. Tepuk tangan. Kita berikan aplaus. Jarang-jarang loh kita didatangi pejabat-pejabat pada acara kita ini. Ya, selanjutnya untuk perwakilan dari Dinas Pariwisata. Lihat kamera sini Bapak Ibu. Iya. Terima kasih kepada Bapak Anang, Bapak Haji Rustam Effendi, juga kepada dari perwakilan Dinas. Foto bersama dulu Bapak Ibu. Mungkin bisa ditemani oleh Ibu Ketua Panitia, Ibu Ira Pusparina. Kepada Pak Cahyo. Wah, ini didampingi dua Sri Kandi di IAI Kalimantan Tengah. Oke, senyum. Satu, dua, tiga. Balik. Terlebih dahulu.
Dan mau main katanya kan ke si orang tua. Oke, gimana guys? Terima kasih buat Bupati Kota Waringin Barat sudah hadir di acara IAI Tanjung Panjang. Tanjung Panjang Arte itu. Jangan lupa.